Now I hope I don't fall. Tidak ada orang yang berkata, saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu usaha, yang penting kaya. Tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi uniknya dalam dunia kesehatan, saking jongkoknya kecerdasan kita, kita ditanya, kamu olahraga gak mas? Jawabannya tidak. Kamu ngatur pola makan gak? Jawabannya tidak. Yang penting sehat, dia bilang. Nah jadi buat teman-teman, memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Kita bicara generasi muda di Indonesia. Bicara sehat itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sehat justru masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pas saat dia pergi dari kita. Badan kita begitu sempurnanya. Sehingga makanya anak muda mau ngapain aja. Mau makan sembarangan, mau ngerokok, mau minum sembarangan, gak olahraga dan sebagainya, badannya tetap aja bagus dan sehat. Sakit atau sehat itu murni di tangan kita sendiri. Oh no.